kalian sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, cara beternak ikan agar hasilnya itu maksimal. Satu caranya adalah, triknya adalah kita harus bisa bikin pakan sendiri. Jadi kita harus bisa bikin pakan sendiri sehingga pengeluaran biaya itu bisa ditekan. Jadi sehingga pengeluaran biaya bisa ditekan. Nah, caranya adalah supaya ikan-ikan ini dengan lahap mau makan yang kita bikin. Dengan lahap ikan ini mau makan makanan yang kita bikin. Setelah dia mau makan makanan yang kita bikin, kita makanya harus perhatikan bagaimana caranya agar ikan itu mau lahap. Yaitu caranya harus dicampur dengan bahan-bahan yang disenangi ikan. Itu pakan ini harus memenuhi syarat untuk gizi daripada ikan tersebut, yaitu unsurnya harus ada unsur nabati, hewani, dan dedaunan khususnya untuk ikan. Jadi agar vitaminnya bisa terjamin, membuat ikan itu bisa cepat besar. Dan ikan-ikan ini makan dengan lahap. Dan semua jenis ikan dengan bikinan kita yang memenuhi syarat ini bisa lahap dan dia mau memakannya.